Jadi untuk pemberian pakan udang sendiri, di sini saya menggunakan udang paname ya teman-teman ya. Nah ini ada udang paname, kebetulan ini kondisi beku ya. Ini sudah saya freezer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton video ini. Semoga video ini selalu bermanfaat dan tentunya menginspirasi kalian dalam memprogres ikan lohan teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini saya akan ulas mengenai perkembangan Kamva F2 yang ada di sebelah sana. Oh ya, sedikit informasi, jadi cencu seharian Starlet sudah saya pindahkan di tank progres ya. Ini tanknya lebih kecil. Ini size ukurannya 30x30x40 ya. Ini menggunakan lampu aquascape dan penampakannya sudah seperti ini. Jadi ini baru saya pindahkan. Kondisinya masih adaptasi dan dia belum perform kembali. Jadi penampakannya masih sama dengan beberapa hari yang lalu. Jadi nanti kita akan ulas perkembangan lohan cencu seri Starlet ini di beberapa minggu ke depan ya. Siapa tahu nanti di minggu depan perkembangan lohan cencu Starlet ini sudah terlihat perkembangannya. Oke, sekarang kita kembali untuk membahas perkembangan lohan Kamva F2 yang ada di sana. Nah, Kamva F2 ini sekarang saya tempatkan di akuarium 1 meter lagi. Kamva F2 ini sebelumnya saya tempatkan di akuarium tower yang ada di sebelah sana ya teman-teman. Jadi sebelumnya sudah saya tempatkan di akuarium tower ini untuk saya progres. Tetapi Kamva F2 ini justru di sana dia tidak nyaman di tank tower di sebelah sana. Perkembangan Kamva F2 ini jadi terhambat. Secara umum Kamva F2 ini perubahan yang sangat signifikan belum terlihat begitu jelas. Teman-teman bisa lihat sendiri, baik cenong, baik mutiara, baik warna, body dan lain sebagainya, perubahannya hanya sedikit saja. Tetapi di sini ada perubahan yang sangat mencolok dan tentunya sangat terlihat ya. Kalian bisa lihat sendiri, jenong yang ada di Kamva F2 ini begitu besar. Dalam arti kalau kita lihat jenong ini size-nya bertambah besar dibandingkan di beberapa minggu lalu. Untuk perubahan-perubahan yang lainnya, baik warna, baik mutiara, saya rasa belum ada perubahan yang begitu signifikan. Dalam arti mutiaranya pun dia masih seperti dahulu. Tetapi di sini mutiara ini yang ada di bagian jenong ini sudah mulai terlihat. Karena di beberapa waktu lalu mutiara yang ada di bagian jenong ini juga sudah saya berikan terapi untuk pemberian lampu. Baik lampu soft tanning maupun lampu tanning juga sudah saya berikan. Dan itu hanya beberapa hari saja. Karena saya lihat kayaknya ikan ini jika saya berikan tanning secara terus menerus dia tidak kuat. Kamva F2 ini pada prinsipnya memang belum saya berikan untuk makanan support warna ya, baik pakan alami maupun pakan pelet buatan. Nah, jadi warnanya masih stay di warna yang seperti ini, sama persis dengan warna sebelumnya di beberapa waktu lalu. Dan nantinya perlu kita coba untuk terapi preknil untuk memaksimalkan warna maupun jenong yang ada di Kamva F2 ini. Dan untuk saat ini sengaja belum saya suntik preknil karena memang saya masih ingin melihat karakter dan basic pada Kamva F2 ini sampai batas mana ketika saya berikan pakan basicnya dulu gitu loh. Jadi untuk melihat basic yang ada ini bisa bertumbuh maksimal. Karena memang pada dasarnya terapi preknil itu juga bagus. Terapi preknil itu juga penting untuk memaksimalkan bakat-bakat yang ada pada ikan yang kita progres. Jadi untuk makanannya sendiri di sini memang saya masih fokuskan pembentukan body dan jenong ya. Nah,
biasanya pagi selalu saya berikan pelet ya. Pelet saya berikan pagi hari. Itu pelet Sakih Karibelen untuk memaksimalkan pertumbuhan bodi belakang. Di siang hari itu saya berikan udang. Jadi udang saya berikan, terus sore atau malam saya berikan cacing beku. Jadi setiap harinya Kampo F2 ini untuk porsi makanannya 3 kali sehari dengan porsi menyesuaikan kebutuhan si ikan ini. Jadi untuk pemberian pakan udang sendiri, di sini saya menggunakan udang Paname ya teman-teman ya. Nah ini ada udang Paname, kebetulan ini kondisi beku ya. Ini sudah saya freezer dan ini penampakannya seperti ini. Jadi ini udang Paname yang sudah bersih atau udang tambak yang sudah saya bersihkan. Dan udang ini saya ambil dari freezer. Jadi ini harus dalam kondisi beku. Dan ini kita bisa gunakan 2-3 minggu ke depan masih aman. Nah, biasanya udang ini saya berikan pada siang atau sore hari di Kampo F2 ini. Biasanya saya berikan satu potong. Jadi satu potong udang ini untuk Kampo F2 ini saja. Oh ya, untuk pemberian udang sendiri, di sini saya rasa udang ini harus dibersihkan sampai bersih. Disisakan hanya dagingnya seperti ini ya teman-teman ya. Dan biasanya untuk lohan sendiri dia lebih suka udang Paname atau udang tambak. Karena udang Paname atau udang tambak ini biasanya dia lebih manis ya dibandingkan udang laut. Pernah saya coba berikan udang laut yang ada di pasar, itu dia tidak suka atau tidak mau memakan udang laut itu. Oh ya, yang harus diperhatikan selanjutnya, jika udang dalam keadaan beku seperti ini, sebenarnya ini tidak boleh keluar dari freezer atau kulkas ya. Jadi kalian ambil secukupnya saja, misal ambil 3 potong atau 4 potong, secukupnya kalian berikan di ikan lohan kalian sesuai kebutuhan. Jadi setelah itu kalian masukkan kembali ke dalam freezer. Jangan sampai dikeluarkan seperti ini dalam kondisi udang sampai mencair atau dia sudah tidak beku lagi, karena itu akan mengurangi kualitas dari si udang ini. Nah, untuk pemberian udang sendiri yang harus kalian perhatikan juga, jadi ketika dia sudah saya berikan satu potong seperti ini jangan kalian berikan lagi ya teman-teman ya. Jadi jangan kalian berikan secara langsung udang ini. Dalam arti kalian harus perhatikan udang yang ada di bagian mulutnya ini. Kalian pastikan udangnya sudah tertelan habis dan di bagian mulut sudah tidak ada udang yang tersisa lagi. Nah itu kebanyakan dari teman-teman memberikan udang sebelum dia ditelan habis, dia sudah berikan potongan lagi. Nah itu akan menyebabkan biasanya terjadinya barefoot. Selain udang yang kotor, penyebab barefoot adalah kesalahan dalam memberikan udang. Karena udang ini kan teksturnya agak keras ya. Dan dia harus dipastikan bahwa ketika dia diberikan sepotong seperti ini, pastikan potongan-potongan ini sudah habis tertelan, masuk ke dalam perut. Dan kita baru berikan lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Tunggu dia sampai menelan secara habis. Oke, saya kira itu ya teman-teman. Jadi tunggu terus updatean video saya selanjutnya terkait perkembangan lohan Kampo F2 ini maupun ikan lohan yang lainnya. Jadi pantengin terus channel saya. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu. Dan saya kira itu, kita lanjut di video-video selanjutnya. Ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong dari Jogja. Bye-bye.